Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali melanjutkan pembahasan dari kitab 175 jalan menuju surga. Alhamdulillah, 130 poin sudah kita bahas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki poin yang ke 131. Keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, lalu dia dapat bersabar. Ya. Karena ini memang ujian yang sangat berat, ditinggal oleh buah hati. Namun bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganti yang lebih baik daripada buah hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga untuknya dengan syarat dia bersabar dan ridha atas takdir yang telah Allah tetapkan baginya. Hadis yang dibawakan oleh penulis adalah hadis an Abi Hassan qal qultu li Abi Hurairah radhiyallahu anhu innahu qad mata li ibnani fama anta muhaddisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadisin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Qala na'am sigaruhum da'amisul jannah yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayhi fayakhudhu bithawbihi aw qala biyadihi kama akhudhu ana bisanifati thawbika hadha fala yatanaha أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. Diriwayatkan dari Abu Hasan rahimahullah, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Hurairah, sesungguhnya dua anakku telah mati meninggalkanku, apakah kamu dapat mengabarkanku tentang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kamu dapat menjadikan jiwa-jiwa kami rela terhadap orang-orang yang mati meninggalkan kami? Abu Hurairah rahimahullah radhiyallahu anhu menjawab, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak kecil mereka adalah para pelancong surga. Seorang di antara mereka akan berjumpa dengan ayahnya, atau beliau berkata, kedua orang tuanya, lalu dia menarik bajunya, atau beliau berkata, tangannya sebagaimana aku menarik bajumu ini. Itu tidak akan berhenti sampai Allah memasukkan dia dan akhirnya ke dalam surga. Ya, ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis tentang keutamaan orang tua yang bersabar, yang ketika dikaruniai anak, lalu anak yang menjadi buah hatinya ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu ini adalah ujian yang sangat berat bagi orang tua, terutama sang ibu yang telah sekian lama mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, ya, kemudian sampai membesarkannya. Tapi tiba-tiba anak itu belum mencapai usia dewasa meninggal dunia. Dan tentu ini adalah takdir yang telah Allah tetapkan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang tua tersebut yang lebih baik dari anak yang di
tinggal, ya, lebih baik daripada anak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gantikan untuknya surga. Kata Abu Hurairah, ketika beliau ditanya oleh Abu Hassan rahimahullah, jadi Abu Hassan dia diuji oleh Allah dengan apa? Musibah yang menimpa dirinya. Apa itu? Dikaruniai dua orang anak, namun keduanya meninggal dunia belum mencapai usia dewasa. Iya. Maka dia ingin ada hal yang dapat menenangkan jiwanya. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Ketika dia mendapati musibah, dia mencari cara yang dapat menenangkan jiwanya. Tapi tentu dengan cara-cara yang disyariatkan, bukan dengan cara maksiat, bukan cara pergi ke tempat dugem, ya, atau ke tempat-tempat hiburan. Iya. Itu hanya akan menambah petaka baginya dan tidak akan sirna kesedihan dari dirinya. Iya. Maka Abu Hasan bertanya kepada Abu Hurairah, apakah kamu dapat mengabarkan kepadaku sebuah hadis dari Rasulullah SAW? Berarti Abu Hurairah, dia mengetahui, apa Abu Hasan, dia mengetahui Abu Hurairah ini sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Iya, maka dia bertanya kepada Abu Hurairah tentang adakah hadis yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah menjawab, iya. Ya. Dan di sini juga, kalau kita mendapati saudara kita, kawan kita, teman kita, kerabat kita mengalami musibah, kemalangan atau kehilangan orang yang dia cintai, ada syariatnya untuk menghibur dia. Itulah yang diistilahkan dengan takziah. Iya, takziah. Karena manfaat dari takziah adalah menghiburnya, meringankan penderitaan yang dia alami karena musibah yang menimpanya. Dan bagi orang yang beriman, tidak ada yang dapat menghibur kecuali pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Itulah letak hakikat kebahagiaan. Tanda orang yang bahagia adalah ketika dia diberi nikmat, dia bersyukur. Ketika diuji dengan musibah, dia bersabar. Dan ketika dia jatuh pada perbuatan dosa, beristighfar. Inilah tiga tanda kebahagiaan orang yang beriman. Iya. Maka Abu Hurairah mengabarkan bahwa dirinya pernah mendengar hadis dari Nabi SAW. Apa itu? Kata Abu Hurairah, sigaruhum da'amisul jannah. Anak-anak kecil, anak-anak orang yang muslim, yakni anak kaum muslimin yang meninggal dunia sementara usianya belum mencapai dewasa, itu mereka akan menjadi da'amis. Da'amis itu asalnya adalah sejenis binatang yang tidak bisa berpisah dari air. Kan ada binatang-binatang kecil yang terus ada di atas air, itu namanya da'amis. Iya. Apa namanya kalau di kita? Bukan agas ya. Kalau agas itu di ternak biasanya ya. Ada binatang-binatang kecil yang terus menyertai dia. Nah, anak-anak kecil ini pun diperumpamakan seperti itu. Kalau di sini diartikan para pelancong surga, artinya apa? Mereka dapat leluasa di dalam surga, keluar masuk, artinya pergi ke sana kemari sesuka mereka di dalam surga. Nah, kemudian
yatalaqqa ahaduhum abahu, salah seorang di antara anak itu berjumpa dengan ayahnya atau berjumpa dengan kedua orang tuanya, lalu dia menarik baju sang orang tuanya tadi, ya, diperumpamakan oleh Abu Hurairah sebagaimana aku menarik bajumu ini. Ya, dia tidak akan berhenti menarik terus orang tuanya sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan si anak tersebut bersama dengan kedua orang tuanya ke dalam surga. Iya. Ini keutamaan orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Dan ini sebagai dalil bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa, sebelum baligh, mereka akan masuk ke dalam surga. Gitu ya. Nah, dan mereka akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Iya, jadi syafaat itu banyak kan bentuknya. Ada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaatul uzma. Ada syafaat dari orang-orang saleh yang kita kenal. Ada syafaat dari amal ibadah kita seperti bacaan Al-Qur'an, puasa. Gitu kan? Demikian juga ada syafaat dari anak-anak yang masih kecil, ya, dan mereka meninggal dunia di usia belum mencapai baligh. Nah, tapi tentunya dengan syarat apabila orang tuanya bersabar dan ridha. Makanya kalau seseorang terkena musibah itu hakikatnya apa, ada musibah yang lebih besar, ya. Kalau dia bisa bersabar, ya, maka terkandung pahala yang besar di balik itu. Tapi kalau dia tidak bersabar dan tidak ridha, maka dia tertimpa musibah dua kali lipat. Iya kan? Musibah yang telah menimpanya satu, dan musibah yang kedua apa? Terluputnya dia dari pahala yang besar. Dia termasuk surga, ya, kalau karena apa? Dia tidak bersabar. Bahkan bisa jadi musibah yang kedua inilah yang lebih berat dibandingkan ketimbang musibah yang pertama. Musibah yang sifatnya duniawi hanya beberapa saat dia akan hilang, lupa, gitu kan? Tapi yang kedua, yaitu terluput dari kebaikan, terluput dari pahala, terluput dari surga, ini adalah kerugian yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Iya. Hadis yang kedua kita baca, anna Muawiyah ibn Qurrah an abihi radhiyallahu anhu anna rajulan kana ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atuhibbuh faqala ya rasulullah ahabbaka Allahu kama uhibbuh ففقده الله ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان قالوا يا رسول الله مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك فقال رجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا qala bal likullikum. Iya, sedangkan diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya Qurrah radhiyallahu anhu bahwa saya dahulu ada seorang laki yang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bersama anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, apakah kamu mencintainya? Dia menjawab, wahai Rasulullah, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintainya. Beberapa lama kemudian Nabi SAW tidak melihat anak tersebut. Beliau pun bertanya, apa yang dilakukan oleh anaknya si Fulan?
mereka para sahabat berkata dia telah mati. Nabi SAW pun bersabda kepada ayahnya, apakah kamu senang jika kamu tidak mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu surga, melainkan kamu akan mendapatkan anakku sedang menunggumu di sana. Maka ada seorang lelaki yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu hanya istimewa untuknya saja atau untuk masing-masing dari kami? Beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, bahkan itu untuk seluruh kalian. Ya. Ini hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis tentang keutamaan orang tua yang bersabar dan ridha atas musibah berupa kematian anak yang masih kecil jika dia ikhlas dan sabar serta ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini dari sahabat Muawiyah, kalau tadi dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Muawiyah bin Qurrah. Dari ayahnya, berarti anak dan ayah sama-sama sahabat. Dia menceritakan bahwa dulu ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anaknya. Ya. Jadi biasa kalau anak-anak itu suka minta ikut ayahnya ya. Nabi SAW bertanya kepada sang ayah, apakah kamu mencintai dia? Mencintai anakmu? Ya jawabannya sudah pasti ya. Tentu. Lalu dia memberikan perumpamaan. Allah pun mempunyai sifat cinta. Ya kan? Dia menjawab, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintainya. Ini menunjukkan apa? Besarnya kasih sayang dan cinta sang ayah kepada si anak. Jadi Allah mempunyai sifat cinta. Ya, tapi tentunya sifat cintanya Allah tidak bisa disamakan dengan sifat cintanya makhluk. Tapi boleh menyamakan yang sifatnya aulawi. Allah itu lebih dari itu. Iya, lebih dari itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi sayangnya orang tua terhadap anaknya, gitu kan? Nah, buktinya apa? Ketika Nabi SAW memberikan perumpamaan, ada seorang ibu yang dia memegang erat anaknya ketika anaknya akan dimasukkan ke dalam api yang berkobar. Iya. Maka Nabi SAW menyebutkan Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayangnya sang ibu itu terhadap anaknya. Iya. Nah, jadi ini maksud sang ayah mengucapkan kalimat tadi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintainya. Yakni dengan kecintaan yang sangat besar. Iya. Jalan beberapa waktu, Nabi SAW tidak melihat lagi ya anak tersebut. Nah, kemudian Nabi mencari tahu. Nah, begitulah seharusnya seorang pemimpin mencari tahu keberadaan rakyatnya, umatnya. Dan ini diantara hikmah kenapa Rasulullah SAW selesai sholat fardu beliau menghadap ke arah makmum, dilihat siapa yang tidak hadir, ya siapa yang masbuk, siapa yang nggak hadir, ya kalau sudah beberapa hari kok nggak hadir dicari tahu gimana kabarnya, apakah ada uzur yang menghalangi dia untuk hadir, kalau sakit maka Rasulullah memotivasi para sahabat untuk menjenguknya. Ya, kalau wafat Nabi SAW juga berusaha untuk mengurusi jenazahnya, atau kalau sudah terlanjur dikubur Nabi berusaha untuk datang ke kuburannya lalu melakukan salat jenazah. Ya, ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya. Termasuk di sini, ya, Nabi SAW pada asalnya kagum dengan sang ayah yang sangat sayang kepada anaknya itu. Tapi lama anak itu tidak terlihat. Maka Nabi mencari tahu kepada para sahabat,
para sahabat pun mengabarkan bahwa anaknya sudah wafat. Ya, anaknya sudah wafat. Nah, dan Rasulullah bisa merasakan bagaimana kesedihan yang dirasakan oleh sang ayah tadi, yang sangat mencintai anaknya sampai dia mendoakan Rasulullah, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anak ini. Saking besarnya rasa cinta itu, tentu sangat terpukul. Maka Nabi SAW bertakziah kepada sang ayah yang ditinggal mati sang anak itu. Nabi memberikan berita gembira. Ya, makanya kita kalau takziah atau yang istilahnya ngelayat, ya jangan cuma sekedar datang, tapi hibur orang yang sedang duka itu. Dihibur dengan apa? Doa-doa kebaikan, dihibur dengan membawakan hadis-hadis semisal ini. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sang ayah yang ditinggal mati oleh anaknya itu? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma tuhibbu alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantaziruka?" Apakah kamu tidak senang? Ya. Jika setiap kali kamu mendatangi pintu-pintu surga, kan pintu surga bukan cuma satu ya. Ketika engkau mendatangi pintu-pintu surga, ternyata di sana engkau dapati anakmu sudah berdiri sedang menunggumu. Gitu ya. Engkau dapati anakmu sedang menunggumu di sana. Dan dia tidak akan masuk ke dalam surga lebih dulu kecuali dia minta kepada Allah agar menyertakanmu masuk bersamanya. Gitu ya. Nah, ini keutamaan yang besar bahwa anak-anak kecil yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin itu dapat menarik orang tuanya juga ke dalam surga. Lalu para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk laki-laki tadi? Ataukah berlaku untuk kami semua ya yang mengalami hal yang sama? Jika mendapati musibah kehilangan semacam itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Balikullikum," bahkan itu berlaku untuk semuanya kalian. Artinya ini bukan khusus bagi sahabat tadi saja, tapi berlaku untuk seluruh umatnya jika mengalami musibah kemalangan, ditinggal mati oleh anak dan anak itu belum mencapai usia dewasa, dia dapat bersabar, ridha dengan takdir, ikhlas dengan apa yang telah menimpa dirinya, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yaitu anaknya akan masuk ke dalam surga dan akan memberikan syafaat bagi orang tuanya. Iya, apa bang? Keikhlasan seorang tua yang kehilangan anaknya itu seperti apa? Kalau kita katakan ikhlas, ya. Seperti apa? Karena yang ikhlas artinya dia menerima, ya. Di antara bukti penerimaannya adalah di pukulan yang pertama. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Hakikat kesabaran itu ketika goncangan yang pertama. Iya. Begitu mendengar anak apa buah hati bapak sudah tiada. Nah ini pastikan ini goncangan pertama ini. Mampukah kita bersabar? Kalau ternyata dia meronta-ronta, tidak, meraung-raung, kamu marah-marah ke dokter, ya, yang menunjukkan ketidaksabarannya, baru ditenangkan oleh orang-orang, baru setelah ini, akhirnya beberapa jam kemudian baru nampak dia tenang. Apalagi kalau besoknya baru dia bisa tenang. Nah ini dikatakan bukan termasuk kategori sabar yang dibenarkan syariat. Iya, gagal. Sabarnya tuh kalau seperti itu sama sabarnya ayam. Ya. Ayam itu kalau pertama kali kehilangan apa anaknya, rame dia. Oh, aku tahu, gitu ya.
tapi besoknya udah tenang, udah makan lagi, ya udah ini biasa lagi. Ya. Itu sabar ayam. Tapi kalau sabar orang yang beriman, begitu diberitakan kematian, langsung dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Gitu ya. Nah, dia berdoa kepada Allah dan minta ganti kepada Allah yang lebih baik dari yang telah pergi. Nah, ikhlas, dia berlapang dada karena semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada su'udzan sedikit pun. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Dia tidak merasa bahwa Allah itu sedang menganiaya dia, menzalimi dia. Lalu dia berburuk sangka, akhirnya dia malas untuk melakukan ibadah. Ya. Karena ada beberapa orang tua yang akhirnya saya kayak seperti demo gitu kepada Allah. Iya. Protes kepada Allah. Kenapa? Karena dianggap musibah yang menimpa dirinya terlalu berat, dia terpukul dengan ujian itu dan dia tidak terima. Iya, ini menunjukkan kurangnya akidah dia. Ya, maka harus dia perdalam lagi. Nah. Wallahu a'lam. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Ya. Apakah ini berlaku hanya untuk orang tuanya aja atau kepada kakek neneknya itu Ustaz? Termasuk enggak Ustaz? Pada asalnya yang paling merasakan terpukul adalah sang orang tua. Tapi apakah ini khusus? Dalil-dalil menunjukkan ya kekhususan karena ada hubungan darah antara orang tua dengan anak. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kakeknya, neneknya bisa saja, bisa jadi dia jauh lebih sedih daripada orang tuanya. Ya, karena itu adalah cucunya. Ada yang banyak rasa. Iya. Atau bahkan kawannya atau tetangganya yang sudah merasa seperti anaknya sendiri. Ini juga sama, mereka dituntut untuk bersabar kepada Allah, ridho dengan hal itu, dan semoga mereka, anak-anak itu pun mengenali orang-orang yang mencintai dan menyayanginya, pun akan menarik hal yang serupa seperti di sikap dia terhadap orang tua kandungnya. Gitu ya. Nah, karena disebutkan dalam hadis al-mar'u ala man ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Iya, kalau memang dia cintai itu karena kecintaannya, kasih sayangnya, ya. Kemudian ternyata yang dicintainya pergi lebih dahulu, ya, dan orang yang dicintainya ini mengenali dan kasih sayang orang tersebut dia rasakan, harapannya diperlakukan sama sebagaimana orang tuanya. Demikian, Allahu a'lam. Iya. Ini anak kecil meninggal sebelum usia lahir itu langsung masuk surga. Dan ya, seperti hukum pamanan tadi ada binatang di atas air. Iya. Itu jadi tidak ada hisab kalau tidak ada. Iya, menunjukkan tidak ada proses hisab karena mereka belum mukallaf, belum terkena beban syariat, tidak ada kewajiban yang harus mereka tunaikan, yang mereka kerjakan, dan juga tidak ada larangan yang harus mereka jauhi. Itu istilahnya mukallaf. Mukallaf artinya orang yang terkena kewajiban, ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, atau ada larangan-larangan yang harus dia jauhi. Ini namanya mukallaf. Siapa itu mukallaf? Seorang muslim yang akalnya waras dan dia sudah mencapai usia baligh. Nah, adapun anak belum mencapai usia baligh. Iya, demikian. Nah, kemarin baru belajar masalah khauf. Masya Allah. Nah, kemudian ada satu hadis mengatakan Aisyah dalam ini anak Aisyah berkata, kamu berarti anakmu surga kena angin surga kan? Terus lu dengar Aisyah, kok bukan begitu Aisyah? Belum jamin dia masuk surga. Kayak ini kan apa? Di apa namanya disambungkan dengan hadis ini gimana? Terus sebab kata Rasul itu belum ada jaminan masuk surga, yang jaminan itu yang terus sudah di 10 sahabat gitu Aisyah.
apa anak pun belum jadi masuk ke dalam hadis itu. Nah kaitan ini gimana? Iya, jadi kata Isa, wah kenapa anak masuk surga? Terus Rasulullah juga bukan begitu Isa, harus ada dalil. Ternyata dalilnya ada. Yang kita pahami selama ini kan ini dalilnya anak-anak yang mukallaf ini dipastikan masuk surga. Iya. Jadi bisa ini Isa bisa apa namanya ceramah. Tayyib, coba saya nanti apa periksa lagi redaksi hadisnya, apakah itu anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak kecil yang memang belum mencapai usia dewasa atau redaksinya seperti apa? Karena nggak mungkin kalau itu hadis sahih terjadi kontradiksi, ya. Karena hadis semacam ini, yakni yang menjelaskan tentang keutamaan orang tua yang bersabar atas musibah ditinggal mati oleh anak, itu sangatlah banyak, ya, bukan hanya dua ini yang disebutkan, ya, tapi ada dalil-dalil yang lainnya. Adapun yang disebutkan bahwa Nabi menegur Aisyah radhiyallahu anha, apakah itu atas kematian anak kecil? Nah itu saya coba nanti periksa, karena memang pada dasarnya kita tidak boleh memastikan seseorang berada di surga kecuali dengan dalil, ya. Dan ini yang tadi kita sebutkan adalah untuk anak-anak kaum muslimin, ya, anak-anak kaum muslimin. Jadi ini justru sebagai dalil bahwa anak-anak kaum muslimin yang belum mencapai usia balig dan mereka meninggal dunia, maka tempatnya adalah di surga. Nah, wallahu a'lam. Ini apa menunggu bapaknya di surga, artinya dia belum masuk. Iya. Dia masih dari dalam kayak gitu. Dia masuk. Iya. Karena mereka mempunyai berumpamakan tadi dengan da'amis. Da'amis itu dia enggak bisa lepas dari lingkungan yang ada di surga. Sebagaimana mereka ketika di dunia kita biarkan leluasa masuk kemanapun, namanya anak kecil tiba-tiba masuk ke kamar kita, selonong masuk aja, bebas dia. Tiba-tiba naik ke lantai atas, ya, terus tiba-tiba masuk ke ruang kerja, bebas, namanya anak-anak. Itulah makna da'amis. Artinya dia tidak sama dengan orang yang sudah dewasa yang harus dimintakan izin terlebih dahulu kalau mau masuk ruangan tertentu. Adapun anak-anak, mereka bebas, ya, mau masuk ruangan manapun, ya. Nah demikian juga dengan perumpamaan yang Rasulullah berikan di surga, mereka da'amis. Da'amis artinya sesuka mereka, makanya tadi diartikan dengan pelancong, ya, pelancong. Yang lebih tepat adalah ya tadi diperumpamakan dengan sesuatu yang dia bebas leluasa keluar masuk keliling mau kemanapun, ya, termasuk ya tadi diantaranya dia akan menunggu, ya, menunggu di pintu bukan berarti dia belum masuk, kecuali pintunya terkunci, ya, nunggunya dari luar. Ya, nah, wallahu a'lam. Ya. Lanjut. Ya. 132 ini masih ada kaitannya dengan poin sebelumnya. Kalau tadi itu untuk keutamaan orang tua yang anaknya sudah lahir kemudian tidak mencapai usia dewasa meninggal dunia, nah yang ke 132 ini malah keguguran, ya, belum sampai lahir ke dunia, keguguran bayi. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani. Hadisnya sahih li ghairihi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sahih li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi inna siqta la yajurru ummuhu bisararihi ilal jannati idza ihtasabathu." Di sini dengan syarat idza ihtasabathu. Iya. Silakan. Thank you.
termasuk orang yang mizat demi zat Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Sungguhnya tali yang berukuran akan menarik dirinya dengan tali-tali besarnya menuju surga apabila dia masih hidup mengharapkan pahalanya. Tapi jadi mengharapkan pahala adalah dia bersabar dan mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Ini keutamaan orang yang, seorang ibu yang mengalami keguguran. Apalagi kalau kegugurannya sudah di atas 4 bulan. Karena apa? Sudah berbentuk, ya kan? Dan sudah ditiupkan ruh. Karena Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfatan. Sesungguhnya setiap dari kalian dikumpulkan penciptanya dalam perut ibu 40 hari pertama sebagai nutfah, masih berupa cairan. Ya. 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah. 40 hari ketiga berubah segumpal daging. Yang itulah yang dikenal dengan istilah embrio menurut ilmu kedokteran. Iya, 40 kali 3 berarti sudah 120 hari. Barulah Allah mengutus malaikat. Untuk apa? Meniupkan ruh kehidupan. Berarti kalau keguguran sementara usia janin belum 120 hari, itu belum ditiupkan ruh kehidupan padanya. Ya. Nah. Dan yang dimaksud di sini adalah yang keguguran yang di atas 120 hari karena sudah memiliki bentuk. Namun harapan pun boleh, ya, seseorang berharap mendapatkan keutamaan ini sekalipun janin yang dikandung belum mencapai 4 bulan, belum mencapai 120 hari. Nih ya, kalau yang sudah 4 bulan itu jelas statusnya sama seperti anak yang sudah lahir. Kenapa? Karena dia sudah berbentuk. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Maka statusnya sama seperti anak yang sudah lahir. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Bayi yang keguguran tadi dia akan menarik ibunya bisararihi. Bisararihi, sarar itu kalau dilihat dari artinya di sini diartikan apa tadi? Tali pusat. Ya memang sarar adalah apa yang tersisa, ma yabqa ba'dal qat'i, apa yang tersisa setelah pemotongan dari apa yang dipotong oleh bidan atau dukun beranak. Dan memang yang dipotong biasanya apa? Tali pusat, ya. Nah, jadi ya kita imani saja bahwa sang bayi dia menarik sang ibu dengan sararihi, iya, dengan bersama tali pusatnya, atau bisa juga bersama dengan ari-arinya. Nah, apabila iza ihtasabathu, ini syarat yang paling harus diperhatikan agar anak kita dapat menarik orang tuanya ke surga. Syaratnya adalah dia mengharapkan pahala dari Allah dan bersabar. Sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Iya, ini sebenarnya bukan hanya musibah, dalam aktivitas apapun yang kita lakukan harus menghadirkan niat mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena disitulah letak hakikat penghambaan kita kepada Allah. Ya, dan banyak hadis-hadis yang semisal dengan ini, Nabi memberikan syarat, ya, dengan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Misalnya man shoma ramadhana imanan wah ihtisaban. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala juga.
Iya, begitu juga man qama ramadhana imanan wahtisaban. Selalu digandengkan ihtisab. Menunjukkan apa? Dari aktivitas kebaikan yang kita lakukan hendaknya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Jangan seolah-olah kita itu enggak butuh sama pahalanya. Ya. Kita sangat mengharapkan pahala dari Allah, yang dengan sebab pahala itu Allah akan merahmati kita, dan dengan sebab rahmatnya kita akan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Nah, poin selanjutnya 133, ini juga masih kaitannya dengan musibah kehilangan anak ya yang dicintainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul abdi." Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, anaknya ya, meninggal dunia. Qala Allahu li malaikatihi. Allah akan bertanya kepada para malaikatnya. Dan di sini pertanyaannya Allah bukan karena Allah enggak tahu. Ya, model pertanyaan itu enggak mesti karena enggak tahu. Sama seperti kita, ada yang bertanya padahal dia sudah tahu jawabannya. Kenapa dia bertanya? Mungkin dia ingin memberikan faedah untuk yang lain. Ya, ke kawannya, dan dia tahu kawannya ini malu bertanya, akhirnya diwakili oleh dia. Atau juga ada pertanyaan yang sifatnya sebagai bentuk pengingkaran. Iya kan? Mengingkari. Iya. Ada pertanyaan yang justru menunjukkan pengagungan. Contohnya adalah ini, Allah bertanya kepada malaikat. Qabadtum walada 'abdi, ini kepada malaikatul maut. Di sini enggak disebut siapa nama malaikat pencabut ruh. Jadi enggak benar kalau menamakan malaikat yang mencabut ruh adalah malaikat siapa? Izrail. Oh iya. Sampai kemudian dijadikan lagu. Bila Izrail datang memanggil Izrail, tidak ada dalil yang menetapkan nama malaikat pencabut nyawa adalah Izrail. Justru yang ada dalam Al-Quran adalah malakul maut. Iya. Allah bertanya, enggak ada, enggak ada dalilnya. Iya. Terus siapa dong nama malaikat yang mencabut nyawa? Malakul maut. Yang ada di surat As-Sajdah ya. Allah bertanya kepada malakul maut, qabadtum walada 'abdi, apakah kalian telah mengambil anak hambaku? Ia ini mencabut nyawanya. Fayaquluna na'am, betul. Iya. Allah bertanya lagi, qabadtum samarata fu'adi, apakah kalian mengambil buah hati hambaku? Anak itu kan buah hati. Allah sendiri yang menamakan dalam hadis kursi ini ya. Samarata fu'ad. Samarata fu'ad itu ada di situ di poin 133 baris yang kedua. Qabadtum samarata fu'adi. Ya, jadi penamaan anak dengan buah hati itu berdasarkan dalil. Allah yang menamakan anak sebagai buah hati. Iya. Para malaikat menjawab, fayaquluna na'am. Iya. Nah, di sini disebutkan fayaqulun menunjukkan bahwa malaikat yang mencabut nyawa bukan hanya satu. Karena ini menunjukkan dengan kata banyak. Iya. Iya, betul ya Rab. Kami mengambilnya. Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, "Madza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan sang ayah dari anak tersebut? Iya. Di sini termasuk juga tentu sang ibu. Ya. Qala 'abdi, apa yang dia ucapkan? Para malaikat menjadi saksi, ternyata sang orang tua yang diambil anaknya ini, apa kata malaikat?
fayaquluna hamidaka wastarja. Mereka tetap memujimu ya Rab, dan mereka mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka memuji Allah. Kok malah memuji Allah? Iya, karena Allah itu layak untuk dipuji pada setiap keadaan. Ya, kenikmatannya yang dia berikan jauh lebih banyak daripada musibah yang dia timpakan kepada kita. Apalagi di sini musibahnya adalah berupa kehilangan anak. Memang itu hal yang besar, tapi ada yang lebih besar dari itu. Kalau seseorang kehilangan imannya, ya kan, kehilangan agamanya, yang akan mengakibatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Kalau hanya kehilangan anak, itu bagi orang yang beriman masih sangat kecil dibandingkan kehilangan agamanya, kehilangan imannya, kehilangan akidahnya, sehingga dia tetap memuji Allah. Kenapa? Karena dia anggap ini adalah hal yang masih jauh apa? Lebih ringan dibandingkan ada musibah yang lebih berat lagi. Oh iya. Namun tetap dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang menunjukkan keridhaannya dia terhadap takdir. Menyadari bahwa anaknya adalah milik Allah dan kembali kepada sang pemilik. Wajar kalau sang pemilik mengambilnya. Enggak boleh ya ada punya seseorang di kita titipan lalu ingin diambil oleh sang pemilik, tapi kita menahan-nahan. Itu sebagai bentuk apa? Kezaliman. Enggak boleh menahan suatu barang atau sesuatu dari pemiliknya, maka kita ikhlaskan, diambil. Apa kata Allah Azza wa Jal kepada para malaikatnya? Ubnu li abdi baitan fil jannah. Kalau seperti itu sikap dia, sikap sang orang tua, buatkan, bangunkan untuknya istana di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan kasih nama rumah itu dengan baitul hamdi, rumah pujian. Rumah pujian. Ini menunjukkan keutamaan seorang hamba yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika keadaan yang tidak baik menimpanya, entah itu sakit, kehilangan harta, kekurangan, atau bahkan kehilangan orang yang dia cintai, namun dia tetap memuji Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Apa itu? Allah bangunkan untuknya istana di surga, dan Allah beri nama dengan Baitul Hamdi. Ya, silakan. Iya. Artinya bukan hanya kalimat alhamdulillah, kalimat memuji Allah itu ya memang diantaranya adalah alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa lakas syukur, itu juga memuji Allah ya, itu dengan bahasa kita ya, kita tetap memuji Allah, ya Allah aku bersyukur atas musibah ini. Kenapa? Dia melihat kepada yang lebih berat dialami orang lain. Iya, seperti yang menimpa saudara-saudara dia di Palu, ya, kemudian bencana alam yang menimpa, bukan hanya kehilangan anak, ada yang sampai kehilangan rumahnya, kehilangan tempat tinggalnya, bukan hanya kehilangan anak, tapi kehilangan istri, kehilangan keluarga, itu ada yang lebih besar lagi. Gitu ya. Jadi orang yang beriman ketika tertimpa musibah, dia melihat ada orang-orang yang lain yang mengalami musibahnya lebih berat dari diri dia. Sehingga keadaan seperti inilah yang membuat dia tetap memuji Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada itu orang yang bisa? Ada. Insyaallah. Kalau di akidahnya kuat, ya tauhidnya kuat, ngajinya rajin, ya insyaallah, ya masyaallah. Ya dari kalangan kawan-kawan kita ada semacam itu, alhamdulillah. Ya beda antara orang yang ngaji, orang yang belajar dengan yang tidak. Reaksinya ketika mengalami musibah, ya dia tetap tenang, ya dia tetap memuji Allah, ya seakan-akan musibah berlalu begitu saja. Iya. Kuliah subuh kemarin tuh di masjid di saya itu, karena ada kalau kita kenal musibah itu, ya itu ada empat tingkatan. Ya, iya. Yang paling tinggi itu bersyukur. Iya. Terus di bawahnya itu bersabar. Jadi mungkin Ustaz bisa lupa ya. Paling kan kita lagi itu. Oh, Ustaz ada empat kata. Iya, betul. Orang dalam menghadapi musibah atau takdir buruk, termasuk kehilangan orang yang dia cintai, itu berbeda-beda. Ada yang marah. Iya. Ini yang paling buruk, dia kena musibah dua kali, dan musibah yang kedua itu lebih besar daripada musibah yang pertama. Apa itu musibah yang kedua? Ya karena dia mendapatkan kemurkaan dari Allah, ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga. Iya, jadi rugi dua kali lipat dia. Ini marah. Iya. Dibuktikannya ada dengan ucapan, ada dengan perbuatan. Kalau dengan perbuatan seperti meraung-raung, menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambut, gitu kan? Ada yang mukul-mukul pintu, ada yang membanting sesuatu. Iya. Kemudian yang kedua, apa? Ada yang dia itu bersabar. Sabar ini hukumnya wajib, ya, yaitu dia menahan lisannya dan hatinya dan juga perbuatannya. Menahan lisannya sehingga tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah, seperti mencela, menghardik, menyalahkan orang, gitu kan? Cari kambing hitam. Menahan juga perbuatannya dari memukul, dari melempar sesuatu, dan juga menahan hatinya dari berburuk sangka kepada Allah. Ini orang tingkatan yang kedua, sabar. Lebih dari itu, dia adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Contohnya apa? Ya tadi, dia mengucapkan kalimat istirja dan memuji Allah. Aku bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena Engkau tidak timpakan musibah yang lebih berat dari ini. Iya. Dia sadar Allah tidak mungkin menimpakan musibah kepada hamba di luar batas kemampuan si hamba itu. Iya. Nah, jadi dia bersyukur atas nikmat yang sekian banyak yang masih tetap melekat ada padanya. Nikmat iman terutama, nikmat Islam, nikmat lisan bisa mengucapkan zikir, nikmat kesehatan dan seterusnya. Dan yang terakhir, nikmat yang tingginya itu dia ridha. Dia ridha, ya, seakan-akan musibah tidak menimpa dirinya. Ya, masya Allah. Itulah tingkatan manusia dalam menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jal. Berada di tingkatan yang manakah kita? Ya, ukur sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran untuk kita. Gimana doanya? Rabbana afrij 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana, gitu ya. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, kalau mau sekedar minta kesabaran tadi, Rabbana afrij alaina sabra. Gitu ya. Sama seperti inilah doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an.
ketika siapa? Tukang sihir Nabi Musa, tukang sihir yang melawan Nabi Musa. Ya ini tukang sihirnya Fir'aun ya. Jadi ada tukang sihir yang dibayar sama Fir'aun lawan Nabi Musa. Gitu ya. Udah dibayar untuk ngelawan Musa, tapi mereka malah beriman sama Nabi Musa. Gitu kan? Disuruh ngelawan malah jadi teman, malah jadi pembela. Marah dong Fir'aun. Gitu kan? Ah, ketika tukang-tukang sihir ini melemparkan tali-tali, lalu manusia matanya disihir sehingga melihat tali-tali itu bagaikan ular. Iya kan? Pengaruh sihir. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melempar tongkat dan berubah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar memakan ular-ular kecil itu. Para tukang sihir sadar bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa ini bukan sihir. Ini kebesaran Allah. Ini mukjizat. Mereka pun beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, yakni beriman kepada Allah, mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya, tiba-tiba Fir'aun pun marah. Ya. Bahkan diancam ini tukang-tukang sihir yang bertaubat. Mereka menyesal. Ya, karena sudah menjadi pengikutnya Fir'aun dan melawan Musa. Diancam sama Fir'aun agar mereka kembali kepada kekufuran. Diancamnya apa? Aku akan potong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilangan. Jadi mau dipotong tangan kanan, kakinya yang kiri. Bukan cuma satu, ya. Bukan potong tangan saja, kaki juga. Iya. Apakah sudah cukup? Tidak. Aku akan salib juga kalian sehingga dipajang, dipamerkan supaya orang-orang menyaksikan kalian dan tidak meniru ulah kalian yang beriman kepada apa yang didakwahkan Musa. Itu ancamannya mereka. Apa ancaman yang Fir'aun kepada mereka? Tapi lihat, apakah ancaman yang mengerikan ini? Ini yang ancam Fir'aun, dikenal raja yang kejam, sadis, bengis, dan dia bukan cuma gertak sambel. Pasti dia akan mewujudkan dan merealisasikan ancamannya ini. Dan ini menyakitkan sekali. Ya, maka mereka mengatakan kepada Fir'aun, ya, bahwa kami akan kembali kepada Allah. Iya. Apa yang kamu ancamkan dengan siksaan itu belum seberapa dibandingkan azab Allah nanti di akhirat. Gitu ya. Jadi mereka tetap kokoh. Lalu mereka berdoa tadi, Rabbana afrigh alaina sabra. Mereka minta kepada Allah supaya dilimpahkan kesabaran yang sangat besar dan mereka bisa tetap kokoh di atas keimanan. Gitu ya. Nah, jadi bolehlah kita juga memohon kepada Allah kebesaran apa kesabaran dengan kesabaran yang sangat besar. Rabbana afrigh alaina sabra. Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Sudah masuk waktu asar ya. Kita sampai sini dulu. Nanti ba'da asar kita lanjut sesi tanya jawab. Iya. Begitu kan? Atau mau dilanjut lagi? Apa tuh? Oh. 1, 3, 5. Boleh, boleh, boleh. Insyaallah ya. 1, 3, 4, 1, 3, 5. Penanya beda. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat asar. Asar biiznillah taala. Naktabi bihadzal miqdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tahu sate pas sama kayak kemarin. Foto ya. Pakai nasi pasti. Enggak. Kemarin enggak pakai nasi enggak tuh yang kayak gitu tuh. Sotonya aja deh. Soto aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kita ucapkan kepada
sahibul bait. Kita doakan karena telah memberikan hidangan kepada kita, maka kita mendoakan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Iya. Sekarang kita kembali ke buku, kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab 175 Jalan Menuju Surga, memasuki poin yang ke-134. Keutamaan dan kewajiban seorang suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Iya. Keutamaan berbuat baik atau keutamaan dan kewajiban seorang suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Hadis yang pertama adalah hadis yang dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Silakan dibaca. Orang yang paling sempurna imanannya di kalangan orang-orang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang terbaik bagi istri-istrinya. Iya. Istri-istrinya. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna keimanannya, ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik akhlaknya. Berarti ada korelasi, ada hubungan yang sangat erat antara keimanan dengan akhlak. Artinya apa? Kalau ingin melihat kadar keimanan seseorang, lihatlah bagaimana akhlaknya dia. Berarti seseorang yang telah terbiasa menampakkan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, ya, kemudian jujur dan berbagai akhlak baik yang lainnya sudah menjadi kebiasaan dirinya, dia berhias dengan akhlak yang baik, itu indikasi baiknya keimanan orang tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang telah terbiasa dengan akhlak yang buruk, ya, suka berdusta, kasar, dan yang semisalnya dengan akhlak-akhlak yang buruk, itu indikasi lemahnya keimanan orang tersebut. Ya. Kemudian di sini dikatakan setelahnya, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap sang istri. Ya. Berarti salah satu bentuk akhlak yang baik adalah berbuat baik kepada istrinya. Nah, hadis yang sangat agung ini banyak dilalaikan oleh para suami. Padahal hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa menjadi seorang suami yang terbaik bagi istrinya itu merupakan tanda baiknya akhlak seseorang. Iya. Tidak hanya itu, baiknya akhlak suami terhadap istri merupakan tanda kesempurnaan iman. Gitu ya. Jadi ada korelasi, ada hubungan yang sangat erat antara keimanan seorang hamba dengan akhlak, terutama akhlak kepada keluarganya. Di antara keluarga yang paling dekat adalah istrinya. Nah, kenapa? Ya karena istri itu makhluk orang yang lemah. Iya, perempuan itu sosok yang lemah, sehingga mereka lah tempat untuk kita meletakkan kasih sayang, disebabkan lemahnya mereka. Adapun laki-laki, dia adalah sosok yang kuat,
yang memegang kendali kekuasaan rumah tangganya. Ya, makanya jangan berbuat semena-mena terhadap orang yang di bawah kekuasaan Anda. Orang yang akhlaknya buruk itu akan terungkap tatkala dia bermuamalah dengan orang-orang yang lemah. Ya. Maka barang siapa yang akhlaknya sombong dan keras akan tampak ketika dia menguasai orang lain, ketika dia menjadi atasan atau yang semisal dengan itu, dia berkuasa, ada orang-orang yang lemah di bawahnya. Iya. Maka barang siapa yang bisa menguasai dirinya ketika bermuamalah dengan orang-orang yang lemah, maka akan tampak kemuliaan dirinya. Dan barang siapa yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang yang lemah, ya, pada hakikatnya itu merupakan sikap sosok yang lemah kepribadiannya. Begitu ya. Nah, kemudian kalau di sini dikatakan kenapa barometer kebaikan itu diukur dengan perilaku baik kepada istri, gitu kan? Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. Kenapa dijadikan barometer kebaikan seseorang dengan istrinya? Jawabannya adalah karena hakikat akhlak yang asli pada seseorang adalah ketika dia di dalam rumahnya. Itu akhlak yang asli itu. Aslinya keluar kalau lagi di rumah. Beda kalau dia ketika di luar rumah yang hanya beberapa jam, hanya beberapa saat duduk kumpul dengan teman-teman di kantor. Ya, jaim ya. Dia bisa menampakkan akhlak yang baik seolah-olah dia dermawan. Udah, siapa yang mau pesan? Ayo pesan aja, gitu ya. Masya Allah. Kalau ada kembalian pun, udah ambil aja, Pak. Iya, gitu kan? Itu keluar di luar rumah. Ngomong juga, Masya Allah, lembut, santun, ramah. Dia bisa bersabar untuk menahan emosi. Ya, dia bisa menampakkan akhlak yang baik. Tapi giliran masuk ke rumahnya, berubah, hilang semua itu. Dia menjadi orang yang pelit, ya, sama istrinya. Mana tadi uang belanjaan, kembali berapa? Gitu kan, tutur katanya juga jadi kasar. Maka inilah alasannya kenapa perilaku yang baik seorang suami kepada istri dijadikan barometer baiknya akhlak seseorang. Jawabannya adalah tadi, kalau pengen tahu watak asli akhlak seseorang adalah ketika di rumah. Bagaimana akhlak dia kepada sang istri, bagaimana akhlak dia kepada anak-anaknya, bagaimana akhlak dia kepada sang ibu, kepada ayah, ya, maka itulah watak aslinya dia. Jelas? Barakallahu fiikum. Jadi orang yang paling dekat hubungannya dengan Anda, sebetulnya dialah yang paling berhak untuk Anda perlakukan dengan baik. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan akhlak mulia dari Anda bukan orang-orang jauh, bukan teman-teman Anda di kantor, bukan teman-teman Anda bermain di lapangan di luar sana, ya. Tapi mereka lah yang paling dekat hubungannya dengan Anda, yaitu ibu, ayah, kemudian istri dan anak-anak Anda. Semakin dekat hubungan kerabat dengan Anda, dialah yang semakin berhak untuk diperlakukan dengan baik. Tunjukkan akhlak Anda yang mulia kepada mereka, jangan sebaliknya. Ya. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dhila' lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha wa biha iwajun
Fa'in zahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang dia tidak akan lurus di atas satu jalan untukmu. Apabila kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu akan dapat bersenang-senang dengannya. Namun, di dalamnya ada kebengkokan. Apabila kamu hendak meluruskannya, maka kamu dapat menghancurkannya. Dan kehancurannya adalah menceraikannya. Iya. Ini hadis yang kedua. Innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, ya. Jadi ini ada anjuran agar kita bersikap lembut kepada istri. Nah, para istri. Istri-istri ya. Kalau punya kalau berani. Iya. Bersikap lembut kepada istri, berbuat baik kepada mereka, ini ada kandungan yang pertama dari hadis. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan seperti itu. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Fa in istamta'ta biha, istamta'ta biha wa biha iwaj. Ya, berarti dalam hadis ini juga ada perintah untuk para suami agar bersabar atas kebengkokan istrinya. Kebengkokan akhlak, perangai mereka, karena ini termasuk tabiat perempuan, ya. Udah dari sononya. Jadi mereka ini harus diperlakukan dengan kesabaran. Suami harus mempunyai sifat sabar yang lebih dominan daripada istri. Ya. Giliran itu aja nyawet ya. Iya. Nah, jadi itu yang terkandung di dalam hadis. Jangan terlalu memaksa. Ya, kenapa? Kalau memaksanya akan mematahkannya. Jadi meluruskan kebengkokannya itu harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan, perlu dengan kesabaran. Kalau diluruskannya dengan paksa, patah. Patahnya itu terjadinya perceraian. Gitu ya. Berarti dalam hadis ini juga terdapat faedah tidak disukainya seorang suami apa bergampangan untuk menceraikan istri tanpa sebab. Ya, jangan terburu-buru menceraikan istri hanya karena satu atau dua kesalahan yang mereka lakukan, tapi pertimbangkanlah terlebih dahulu kebaikannya dengan kesalahannya. Iya. Jangan nasi jadi bubur. Nggak enak. Iya. Hadis yang ketiga, Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi qala an tut'imaha idza ta'amta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ini diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak istri seorang dari kami atas dirinya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberikannya makan apabila kamu makan, kamu memakaikannya pakaian apabila kamu memakai pakaian, kamu tidak memukul wajah, kamu tidak menjelek-jelekannya, dan kamu tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah. Iya. Ini hak-hak istri yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai kewajiban suami, yaitu memberikan nafkah. Nafkah, tempat tinggal, pakaian, ya, sandang, pangan, dan papan. Ini perkara yang dimaklumi. Namun tentunya sesuai dengan kemampuan dari suami. Iya. Kemudian
Di antara hak istri adalah istri itu diajarkan perkara-perkara penting tentang agamanya, karena suami itu pemimpin, pembimbing. Iya, kalau seorang suami tidak mampu karena keterbatasan ilmu, maka diizinkan sang istri untuk menuntut ilmu, atau dia berupaya dengan segala cara untuk menunaikan hak istri yang kedua. Apa tadi? Mengajarkan perkara-perkara yang penting tentang agamanya. Karena perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Keluargamu siapa? Istrimu dan anak-anakmu. Jagalah mereka dari neraka. Gimana cara menjaganya? Ajarkan agama kepada mereka. Iya, hal-hal yang menjadi kewajiban mereka. Ajarkan tauhid, akidah. Ajarkan fikih salat, ya, taharah, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Itulah, ya, sebagaimana penafsiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qu anfusakum wa ahlikum nara, yakni kata Ali bin Abi Thalib itu dengan mengajarkan mereka agama dan adab Islami. Hak yang ketiga dari hak-hak istri adalah memperlakukan istri dengan baik. Iya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian tidak menyukai satu perangai yang ada pada mereka, fa'asa an takrahu syai'a, bisa jadi yang kamu tidak sukai dari perangai istri, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah telah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Gitu ya. Nah. Kemudian yang keempat, kalau suami menghukum istri karena dia melakukan nusyuz, istilahnya nusyuz, kedurhakaan kepada suami, maka di sini dilarang untuk memukul wajah. Jadi jangan mengikuti gaya-gaya yang di sinetron gitu ya. Berantem sedikit, tempeleng gitu ya. Haram. Gak boleh memukul wajah. Iya. Kalau memang tidak suka, ya jangan diperburuk keadaan istrimu. Gak boleh memukul wajah. Kalau memang harus dipukul, itu setelah tahapan. Iya, setelah tahapan. Wala tuqabbih. Jangan membuat apa, jangan menjelek-jelekkan dia. Ya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikotnya kecuali di dalam rumah. Yakni di tempat tidurnya. Iya, pisah ranjang istilahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatur dalam Al-Qur'an bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi pembangkangan istri. Apa kata Allah? Yang pertama, fa'idhuhunna, nasihati dulu dia. Ini tahapan pertama, nasihat. Ya. Kalau setelah diberi nasihat tidak bermanfaat, ya, hatinya sudah terlanjur dikuasai hawa nafsu, emosi yang sudah meluap, atau kesombongan karena kecantikannya, keelokannya, kekayaannya, maka bisa meningkat ke yang kedua, tahapan yang kedua, kata Allah, wahjuruhunna fil madaji'. Ini yang disebut dengan pisah ranjang. Satu ranjang bukan berarti beda ranjang, ya. Satu ranjang tapi saling membelakangi gitu ya. Enggak saling berhadap-hadapan. Nah, bisa kayak gitu, saling membelakangi itu pisah ranjang. Iya. Boleh juga pisah kamar, ya. Misalnya ada orang yang kamarnya itu aja kan, mau bisa kamar kemana, ya. ya. Jadi ada hikmahnya juga kalau rumah sempit, ya. Mau marahan gimana lagi, ya. Jadi wahjuruhunna fil madaji, ini perintah Allah. Ya, dipisahkan dari tempat tidurnya. Maksudnya bagaimana? Boikot mereka dari tempat tidur, tadi boleh pisah ranjang, Anda tidur di satu kamar, istri di kamar yang lain.
Kalau kamarnya cuma satu, boleh tetap satu ranjang tapi saling tunggu, membelakangi. Atau iya. Atau bagian kepalanya istri, di situ letak kakinya suami. Songong ya. Iya, kreatif lah. Nah, kalau tidak pengaruh juga, apa usulan ya? Suami di lantai. Iya, boleh lah. Kalau nggak bermanfaat juga, nggak pengaruh juga, pisah ranjang, ya kemudian nggak tidur sekamar, nggak tanya yang KO malah suaminya kan, misal, ya barulah boleh beralih ke pemukulan, tapi tidak boleh memukul wajah. Boleh memukul anggota yang lain, tapi jangan menimbulkan bekas, karena pukulannya pukulan yang mendidik, ya, pukulan yang mendidik. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kata Nabi SAW, pukullah mereka tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tidak menimbulkan cacat. Ya. Nah, ini tuntunan syariat dalam agama kita. Masya Allah. Hadis berikutnya, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah apabila dia membenci suatu perangai darinya, dia mesti menyukai perangai yang lain dari dirinya. Inilah solusi. Kalau kita enggak suka dari perangai istri, jangan diingat-ingat ke arah situ terus. Biasanya syaitan yang mengingat-ingatkan. Tapi alihkan kepada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya, bagaimana pelayanan dia selama ini, dia yang menyediakan minum kita, makan kita, yang mencucikan pakaian kita, dia yang menjadi sebab adanya anak-anak kita, ya, dan terusnya bagaimana perjuangan dia di masa-masa sulit dalam rumah tangga kita. Begitu seterusnya, niscaya ini akan mengobati apa ketidaksukaan yang kita dapati pada istri kita. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, maksudnya adalah seyogianya dia tidak membencinya, karena apabila dia mendapatkan perangai yang dia benci dari sang istri, bisa jadi dia juga mendapatkan perangai yang tidak, yang dia sukai padanya dalam hal-hal yang lain, ya. Yaitu bisa jadi wanita itu kasar namun dia memiliki agama yang baik, ya, cantik atau dapat menjaga kehormatan dirinya. Iya. Ya, ini kasar dalam hal perangai atau memang sudah menjadi tabiat dan wataknya, ya, ya memang tidak bisa dibuat-buat, itu sudah dari sononya tadi, ya, sudah di wataknya seperti itu. Nah, jadi hadis yang terakhir ini menunjukkan apa? Tidak disukainya seorang suami mudah atau bergampangan dalam menceraikan istri hanya karena satu kesalahan yang dia perbuat. Apalagi kalau menceraikannya maunya langsung talak tiga sekaligus. Ya, terus saking emosinya, udahlah kamu saya talak, ya, sebanyak bintang di langit. Saking emosinya gitu, ya, lebih dari tiga. Maksudnya apa? Aku nggak akan pernah ada keinginan untuk rujuk padamu. Ya, sedang dikuasai syaitan. Ya, ingat bahwasanya terjadinya perceraian suami istri itu termasuk target yang diincar oleh iblis, ya, karena Nabi SAW mengatakan iblis itu mempunyai singgasana di atas air, dari singgasananya dia melepas pasukan bala tentaranya untuk mencelakakan manusia, menyesatkan mereka, ya, nanti yang paling besar fitnah yang ditimbulkan oleh anak buahnya, dialah yang akan diangkat derajatnya, diangkat pangkatnya, ya, tiba saatnya anak-anak buah ini memberikan laporan kepada iblis. Iblis bertanya, apa yang sedang kau perbuat terhadap manusia? Kalau anak buahnya hanya menjawab, saya telah berhasil membuat dia mabuk, minum minuman keras, kata iblis, itu sih belum seberapa. Yang lain memberikan laporan, saya telah berhasil membuat dia mencuri, ah, itu sih belum seberapa. Sampai datang anak buahnya yang mengatakan, aku telah berhasil memisahkan hubungan suami dan istri, bercerailah mereka.
iblis bangga dengan anak buahnya ini, didekati anak buahnya, dirangkul sambil membanggakan, ni'ma anta, engkau memang anak buahku yang top. Wah, langsung dikasih mahkota penghargaan dan diangkat jabatannya, yang tadinya jadi anak buah sekarang naik tingkat gitu ya. Iya, ini menunjukkan apa? Kuatnya ambisi iblis untuk memisahkan hubungan suami istri, sampai mereka mau kerjasama dengan syaitan dari kalangan manusia, yaitu para dukun, ya kan? Akhirnya dengan pengaruh sihir, dukun, apa yang diistilahkan dengan guna-guna, ya, yang penting bisa berpisah itu hubungan suami istri. Na'udzubillah. Satu poin lagi, poin 135. Kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya, dan itu merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan sang istri ke dalam surga. Masya Allah. Kalau tadi hak-hak istri, sekarang hak-hak suami. Istri yang baca. Istri yang baca. Iya, ya. Iya. Bacanya jangan malas-malas ya. Serius. Ya, saya baca Arabnya dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alayha. Wa la tajidu imra'atun halawata al-iman hatta tu'addi haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala dhahri qatbin." Ya. Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seorang lainnya, sungguh aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena begitu besar hatinya atas dirinya. Seorang istri tidak akan mendapatkan manisnya keimanan hingga dia menunaikan hak suaminya, walaupun dia meminta dirinya sedang dia di atas punggung tuntang. Iya. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi di sini saking besarnya hak suami, ya, sampai Nabi perintahkan kalau itu dibolehkan oleh Allah untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami. Iya, tapi tetap tidak boleh, haram, karena sujud itu ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kemudian wala tajidu imra'atun halawatal iman. Perempuan, ini seorang istri, dia tidak akan merasakan manisnya keimanan. Berarti keimanan itu bisa dirasakan. Manisnya, lezatnya. Sampai kapan? Sampai dia mau menunaikan hak-hak suaminya. Ya. Apa saja hak suami yang menjadi kewajiban istri? Yang pertama adalah menaati suami dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak mengandung maksiat, termasuk juga ketika dipanggil ke tempat tidurnya. Iya, karena di sini dikatakan walau sa'alaha nafsah wa hiya 'ala dhahri qatab. Nah, sampai pun suami meminta sang istri, padahal sang istri sedang berada di atas punggung unta, atau kalau gambaran sekarang, walaupun dia sedang ada di dapur, walaupun dia sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya, ya. Nah, dia harus menuruti panggilan suaminya itu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi fa abad." Kalau seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, lalu sang istri menolak, akhirnya si suami tidur dalam keadaan marah, niscaya para malaikat yang ada di langit melaknat istri tersebut hatta yusbih, sampai pagi. Tuh, gitu ya. Jadi dilaknat oleh malaikat.
Dan ini menunjukkan dosanya dosa besar. Kalau itu ringan, enggak mungkin dengan lafaz malaikat melaknat. Sampai kapan? Sampai suami meridhoinya. Jadi terus-terusan dilaknat tuh dia. Sampai suami kemudian meridhoi istrinya tersebut. Maka segera meminta keridhaan dari suami kalau sudah terjadi hal semacam itu, agar laknat malaikat tidak terus berlangsung atasnya. Nah, kemudian yang kedua, istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Ini kalau suaminya ada di rumah ya. Kalau suaminya memang sedang safar, ya sudah, nggak perlu dia minta izin. Karena Nabi SAW mengaitkan izin dengan kehadiran suami di situ di rumah. La tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idzni. Jangan seorang istri berpuasa ketika suaminya ada di rumah kecuali dapat izin. Ya. Nah. Kalau memang dia sudah mengizinkan di awal pagi kemudian dia siang hari menginginkannya, ya boleh dia membatalkannya. Sama seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh seorang istri memberi izin ke orang lain untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Jadi istri mengundang orang ke rumah enggak boleh sesuka dia, apalagi orang-orang yang dia pandang tidak disukai oleh suaminya. Ya. Harus mendapatkan izin. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih wa la ta'dhanu fi baitihi illa bi'idznih. Termasuk tidak halal bagi seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya. Kan bisa aja ya, suami enggak suka terhadap salah seorang dari kawannya istri karena perangannya yang tidak baik, karena suka ghibah atau karena hal yang lain. Atau bahkan masih termasuk kerabatnya, suami enggak suka dengan salah satu keponakan istrinya karena satu sebab, tiba-tiba mau datang ke rumah, harus meminta izin kepada suami karena itu haknya dia. Kemudian hak yang keempat, tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suami. Iya. Jangankan ke tempat yang lain, ke masjid saja Nabi perintahkan untuk izin. Idza sta'zanatil mar'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'ha. Kalau istri salah seorang di antara kalian minta izin untuk ke masjid, jangan dicegah. Artinya pada asalnya apa? Istri mau ke masjid saja minta izin, apalagi selain dari masjid. Lebih ditekankan lagi. Nah, kemudian yang kelima, tidak mengeluarkan harta suami kecuali dengan izin. Dan yang keenam, hendaknya istri itu berhias untuk suaminya karena di luar banyak saingan. Iya, jangan terbalik ya, giliran mau keluar rumah berhias, giliran dalam rumah tidak. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir, istri tidak boleh minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Karena ada hadis, ayyu mar'atin sa'alat zawjaha at-talaq, zawjaha at-talaq fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatal jannah. Ya, istri mana saja yang minta cerai ke suaminya tanpa ada masalah, tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bagi istri tersebut wanginya surga. Wanginya aja enggak dapat gitu ya. Naam, ini hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya sahih. Ya. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis, la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin wa la salaha li basharin ayasjuda li bashar, la martul mar'atan tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alayha. Wal ladzi nafsi bi yadihi
law kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurhah tanbajisul bilqayh was-sadid thumma istaqbalathu falahasathu ma addat haqqahu. Masyaallah, ini juga hal yang menunjukkan besarnya hak suami. Silakan dibaca. Tidaklah pantas bagi manusia bersujud kepada manusia. Tidaklah pantas bagi manusia bersujud kepada manusia. Sungguh aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, karena begitu besar kakinya atas dirinya. Walaupun jika dari kakinya sampai kepalanya ada borok yang mengeluarkan darah dan nanah, kemudian dia menghadapinya dan membersihkannya, dia belum menunaikan haknya. Iya. Karena apa? Yaitu istri itu bagaikan ratu yang dia dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh suami, sandang, pangan, papan. Pada hakikatnya itu hak mereka. Iya kan? Ketika hak-haknya terpenuhi, jangan lupakan kewajiban. Begitu. Makanya fokusnya suami istri itu jangan hanya kepada haknya saja. Iya, tapi fokusnya kewajiban sudah ditunaikan atau belum. Kalau masalah hak, pasti akan ditunaikan, pasti dia akan dapatkan. Kalau tidak di dunia dia mendapatkannya, dia akan dapatkan nanti di akhirat kelak. Iya. Di sini diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perumpamaan yang sangat apa luar biasa, pengorbanan seorang istri sampai dia apa istilahnya membersihkan darah dan nanah yang keluar dari luka yang ada pada suaminya, ya itu pun belum dianggap menunaikan haknya suami secara keseluruhan. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang istri-istri kalian di surga? Nah, ini para bidadari, bagaimana sifatnya mereka? Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, setiap istri yang penuh kasih sayang lagi subur melahirkan. Oh, ini maksudnya bukan bidadari yang di surga, tapi wanita salihah yang ada di dunia yang akan terus menyertai kalian sehingga dia pun menjadi bidadari kalian di surga kelak. Ya. Bagaimana sifat istri yang akan menjadi bidadari surga? Pertama, penuh kasih sayang. Ya. Penuh kasih sayang, tidak kasar. Kemudian subur, banyak melahirkan anak darinya. Karena Rasulullah berbangga dengan banyaknya anak keturunan. Kemudian yang ketiga, ya, apabila dia marah, dia diperlakukan dengan buruk, atau suaminya marah karena suatu sebab yang dilakukan istri, istri tidak terbawa sikap suami yang marah, tapi dia bersegera untuk meminta maaf, meminta keridhaan, sehingga dia berkata, ya, tanganku ini selalu berada di tanganmu, atau ini tanganku. Iya, aku tidak akan bercela sampai kamu ridho terhadapku. Iya, aku tidak akan berhias sampai engkau ridho terhadapku. Artinya apa? Ini sifat wanita ahli surga. Ketika dia marahan dengan suaminya, dialah yang lebih dahulu untuk meminta maaf dan meminta keridhaan sang suami. Dan suami yang diperlakukan seperti ini, ya seharusnya dia harus bersyukur dan menyambut keinginan istrinya tersebut, jangan justru malah ditindas. Tadi kita sudah sebutkan ya, ada kaitannya antara akhlak suami yang mulia dengan keimanannya. Naam, dan bagaimana kondisi dia yang berkuasa daripada istrinya yang lemah. Nah, maksud dari kalimat aku tidak akan bercela adalah aku tidak akan merasakan nyenyak tidur sampai kamu ridho terhadapku. Masya Allah, ini kebalik ya, suaminya masih marah, istrinya udah ngorok. Kok cepet banget malah bisa tidur ya, padahal
sifat yang baik adalah dia nggak akan bisa tidur dalam kondisi masih marahan, ya, tidak akan bisa tidur kecuali kalau sudah baikan, sudah saling memaafkan dan sudah saling meridhoi, barulah dia bisa tidur. Ya, kalau masih bisa tidur dalam kondisi belum baikan, ini tanda ada sesuatu dalam diri kita dalam hal keimanan. Ya. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW menyebutkan tentang sebab masuk surga seorang wanita muslimah, diantaranya adalah dengan menaati suami. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Ini sisi pendalilannya. Kalau seorang perempuan menjaga salat 5 waktu, dia betul jaga salat 5 waktu, dia jaga termasuk ketika dia haid lalu suci, bagaimana menjaga salatnya, ya, dia betul-betul punya perhatian. Wa shamat syahraha, begitu juga kaitannya dengan puasa Ramadan, dia betul-betul menjaganya, dia catat berapa hari dia batal, berapa hari harus dia qadha, ya, apa konsekuensi di tengah puasa tiba-tiba dia keluar darah haidnya, maka dia segera mencatatnya itu sebagai hutang yang wajib dia tunaikan. Ini termasuk bentuk penjagaan terhadap puasa Ramadannya. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, ini sisi pendalilan, dia menaati suaminya. Perempuan yang seperti ini akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Ini yang berkata bisa jadi Allah, bisa jadi juga dari kalangan para malaikat penjaga surga. Masuklah kalian ke dalam surga lewat pintu manapun yang kalian suka. Masya Allah. Ya. Jadi nggak perlu sunnah, apa puasa sunnah, nggak perlu istirahat. Bukan, artinya dia menunaikan hal-hal yang wajib ini saja, udah cukup masuk surga. Bukan berarti nggak usah. Artinya seandainya dia menunaikan yang wajib ini saja sudah cukup baginya untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana? Bagaimana kalau dia ingin menambah dengan amalan-amalan yang lainnya? Gitu ya, artinya luar biasa lagi. Tapi yang menjadi sisi pendalilan kita di sini adalah kalimat wa ata'at zaujaha atau wa ata'at ba'laha. Dia menaati suaminya, tentu dalam perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat kepada Allah. Ya. Selanjutnya, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia masih membutuhkannya. Ya. Inilah di antara sebab kenapa perempuan lebih banyak menghuni neraka. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat mereka wanita yang akan menjadi penghuni neraka adalah kufur terhadap kebaikan suami. Satu kesalahan yang didapati pada suami lalu dia katakan, aku tidak pernah melihat kebaikan ada pada dirimu. Nah, jadi terhapus semua kebaikan yang selama ini diberikan sang suami, hanya satu kesalahan yang didapati oleh sang istri. Maka istri yang seperti inilah yang akan menjadi penghuni neraka, wal iyadhu billah. Anil Husain bin Mihsan anna ammatan lahu atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi alaihi salatu wassalam adatu zawjin anti? Qalat na'am. Qala kayfa anti lah? Qalat ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Qala fanzuri ayna anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Kata Husain bin Mihsan, bibinya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi bertanya, apakah kamu sudah bersuami? Dia menjawab, iya. Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Aku tidak pernah pelit dalam mengorbankan pelayananku untuknya, ya, kecuali aku tidak mampu laksanakan. Masya Allah, artinya dia baik, ya.
Maka Nabi berpesan kepadanya, ya, perhatikanlah sikapmu terhadap suami. Lihat kondisimu di sisi dia. Karena suami itu bisa jadi dia adalah menjadi sebab kamu masuk surga atau menjadi sebab dirimu diseret ke dalam neraka. Karena suami itu adalah surga dan nerakamu. Tergantung dari bagaimana kamu bersikap terhadapnya. Kalau engkau bersyukur, ya, engkau berbuat baik, memenuhi hak-hak dia, maka dia menjadi sebab surgamu. Tapi ketika engkau kufur, durhaka engkau kepadanya, maka itu menjadi sebab neraka bagimu. Terakhir, hadis Nabi SAW, Itsnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma abdun abiqun min mawali hatta yarji' wa mara'atun asad zawjaha hatta tarji'. Ada dua golongan manusia yang salat mereka tidak melebihi kepala mereka, artinya enggak sampai kepada Allah, enggak diterima. Ya, salatnya sah tapi tidak berpahala. Berarti salatnya hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Rugi. Siapa itu? Pertama, budak yang kabur dari majikannya. Sholatnya selama dia dalam pengaburannya itu gak diterima Allah, sampai dia pulang ke tuannya. Yang kedua siapa? Yaitu seorang istri yang durhaka, ya, membangkang terhadap suaminya. Ada masalah malah kabur, ya, ninggalin rumah gak izin, ya. Maka yang seperti ini sholatnya dia tidak diterima, tidak sampai kepada Allah, sampai dia kembali taat kepada suami dan minta keridhaan darinya. Nah, inilah poin yang ke-135. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan rumah tangga kita semuanya, menjadikan hubungan suami istri di antara kita ini hubungan yang tidak hanya terbatas di dunia, tapi hubungan ruh yang akan terus berkelanjutan sampai di akhirat kelak, dan bahkan sampai masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan? Iya, sudah jelas insyaallah, ya. Diresapi dulu, ya. Masya Allah. Ya, cukup, ya. Sudah 4:30. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.